Nah, sekarang saya di pedoknya Putra Anugrah Racing Division. Mas, ada Rafid Topan Sucipto. Wih, Pan, gimana kabarnya? Sehat. Oke, sehat. Dan ini rapi banget, Pan. Tumben banget di ya. Sirkuit rapi. Kebetulan Jumat kan wajib pakai batik kan. Oh, hari Jumat itu wajib pakai iya. batik. Itu apa dari pemerintah pusat memang disuruh iya. seperti itu ya. Dan kebetulan memang saya lihat di koper saya ada batik ya, saya pakai. Pakai aja dan rapi. Iya, kebetulan memang yang dibawain baju-bajunya sama istri rapi-rapi semua. Rapi-rapi ya, semua. Mungkin istri ya, mamake bocah ya. Pengen apa? Topan itu berpenampilan berwibawa ya, Bang ya. Iya. Padahal masih muda, Bang. Masih berapa? Saya 24. 24 tuh, masih muda kan, seumuran kita gitu kan. Iya. Oh ya, Bang, kemarin kan seri pertama kamu jadi jawara kan di race 2. Nah, untuk putaran kali ini persiapannya apa aja? Persiapannya lebih siap dari seri pertama karena kita dari hasil yang seri pertama itu kita kembangin lagi untuk seri 2 ini. Apalagi habis itu seminggu setelahnya kamu juga ikut motor prik ya. Jadi untuk sirkuit ini lebih hafal lagi. Iya, untuk saya juga jadi lebih memahami karakter sirkuit ini dengan motor 150 ini karena kan udah lama nggak pakai motor. Saya pertama kali pakai 150 yang di kategori underbone. Underbone 150 pertama kali. Iya. Ya. Untuk MX ya? MX. Dulunya pernah waktu PON tapi standar gitu ya. Dulu PON 135 PON. Itu yang saya yang di sini juga 150 pakai Sonic. Pakai Sonic beda motor. Jadi pertama kali tahun ini pertama kali ya pakai ini dan tapi terbukti juara ya, Pan ya. Ya, alhamdulillah berkat kerja keras tim dan doa dari semuanya. Mantap. Jadi besok gas pol ya. Iya. Oke. Sukses buat Rafid Topan. Terima kasih. Yuk.